kenapa sih di rumah saya pakai atribut-atribut seperti kelenteng? Saya katakan itu bukan atribut kelenteng, tapi atribut Tionghoa. Di Cina sana tidak mesti kelenteng. Di Cina sana seperti itu. Nah, saya ini hidup di pecinan. Ada yang mencibir, loh kok takziah pada orang kafir, bukan orang Islam loh. Apa takziah itu harus pada orang Islam, toh? Ya enggak dong. Sebenarnya ajaran Islam mewajibkan hubungan tetangga tadi itu tidak peduli agamanya apa. Tetap takziah. Bahwa di dalam takziah kita disuruh mendoakan, ya tetap kita doakan. Semoga yang ditinggal mati mendapatkan hidayah dari Allah.